Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah hari ini masih diberi sehat, panjang umur, seger waras, bisa menonton channel Demi Ismaois ya. Pokoke donga apik-apik kanggo jenengan sedoyo, muga-muga diberi mudah segala urusane ya. Oke, alhamdulillah Mbak Deni sama Mbak Isma dapat amanah lagi dari Mbak Anita Singapura. Muga-muga di hari ini berkah barokah kanggo jenengan, kanggo sing nonton juga. Lah iki ya pemirsa, Mbak Deni sama Mbak Isma mendapatkan uang Rp150.000 untuk dibelanjakan di tempatnya Mbak Jah dan untuk dibagikan ke orang 14. Engko nek 15 kenek ngoyom kok. Engko nek Mbak Jah duwe kresek kok sisane nggo beli kresek pemirsa. Engko nek Mbak Jah gak duwe berarti engko beli 14 orang sing sisane buat beli kresek. Soalnya aku gak duwe kresek, guys. Jadi jare katanya Mbak Anita gitu, buat beli kresek juga, Mbak. Buat dibungkusi satu-satu, jadi satu orang mendapatkan belanjaan 10.000 nanti ya. Enek tempe, pindang, tahu sama kerupuk, lauk sederhana. Ya muga-muga Mbak Anita dan sekeluarga diberi sehat, seger waras, panjang umur. Khusus buat suaminya, muga-muga sukses selalu untuk kedepannya. Ini maaf, siapa? Mbak Isma masih di sekolah, soalnya ada rapat besok atau besok selanjutnya mau ada acara di sekolah. Jadi ini dirapatkan dan gak boleh ditinggal. Iki jare Mbak Isma ki mau yo ngomong, dan engko nek urung mulih Mbak Jah wis teko syuting dhisik gak popo. Pas waktu pembagian ku insyaallah sama Mbak Isma. Yang penting kan selisihnya kan kacek setengah jam, nek Mbak Jah kan gak iso di anu pemirsa. Waya lewat kita nyegat langsung belanja. Nek engko ngenteni seprapat jam atau setengah jam Mbak Isma pulang langsung iku apa jenenge langsung dibagi. Nah, nanti seperti biasa tetangga kanan kiri, dan sudah di list dari Mbak Anita Singapura. Jadi aku sama Mbak Isma langsung menjalankan tugasnya, siap laksanakan. Oke ya, terus pokoknya ditunggu saja konten-konten berikutnya ya. Muga-muga tak dongakno kabeh pemirsaku sedoyo diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah kanggo jenengan sedoyo. Wis ngono iso aku Mbak Deni sama Mbak Isma gawe konten lagi, nanti iklannya jangan di skip. Oke, nunggu Mbak Jah sekalian. Oh. Oh, tenang, guys. Ki Mbak Isma masih rapat, nek rapat ki gak iso ditinggalno. Apa ibu ana acara apa ono lho pemirsa ning gone sekolahan. Jadi maaf ya, dimaklumi saja. Ki wis tak ndang anu piye wis bodo dhewek nek Mbak Jah, aku langsung pesen piro Mbak totale Mbak kabeh boten ngertak kok diitung dadak ya nggih nggih gocek Mbak sampean duwe kresek Mbak kok aku tak nempil Mbak rasa. Anyar to? Eh sing gede, sing sak padha putih-putih nang karo gak duwe. Sing gede gak duwe? Wong dodol lah. Bekas. Ya sak tuku nang pasare Mbak engko aku. Heeh. Niki? Tak kira duwe ya. 14 ya tahune ya. Nggih. Tahu 14, tempene 2500. Terus kuwi apa jenenge? Mbek kerupuk barang. Tubuhnya ya. 14. Terus pindangnya ya 14. Nggih, yeah. Total, Mbak. Total sampean piye, Mbak? Loh, lah aku gak anu kerupuke. Ya, kerupuke pira? Loro. Eh, 28. Ya, 28. Terus 28. Tempene 7.
35 mbek 18. Petong dhisik alon-alon gak apa-apa kok dipang kleru aku kok. Ya 35. Heeh. Kan 75 ping. 35. Kali 18. Heeh. Mbak 35 mbek 18 pira? Hah? 35 mbek 18. 63. 63 kali 18. Ya Allah. 63 mbek 18. 61. Nganu iki acara nglarisi bajah. Enggak, aku tak tuku kresek. Tak kira bajah iki mau duwe kresek anu, guys. Engko sisane dienggo beli kresek. Oke. Wes lebokno kono kabeh gak apa-apa, Mbak. Kare anu. Iya. Kowe iki tak bungkusin neh kok. Nggih. Duh, mang duwe nanti babar pisan duwe ilang, guys. Ngitung neh. Nah. Saya tak golek duit, guys. Wes pas ya, Mbak ya, mbok hitung. Kita tinggo tuku kresek ning gone anu, guys, ning gone pasar kono, guys. Nggih. Kok kok ya? Ya. Amit, Mbak. Nggih. Budene ya. Ya. Semoga terlantar. Amin. 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 Ki anu, Mbak, amanah dari Mbak Anita Singapura kon blonjo rene. Engko ya untuk dibagikan lagi apa tak bungkus dhisik, goleki kresek, guys. Ah, matur nuwun ya, Mbak Anita. Ya. Nah. Semoga lancar rezekine. Amin. Engko susuke tak nggone tuku kresek ya, Mbak Jah. Nggih. Nah. Tak kira Mbak Jah iki biasane duwe kok gak duwe. Terus tak ada ya apa, Mbak Bingung? Ini iki wis ngono. Lah wis patah iki. Karena kalau nek kresek apa nganu duwe akeh aku mbro. Ya kadhani kok, Bu. Wis satu buku. Nek kresek nganu yo ora le tuku. Wis kalau wae. Wong duwe wae. Lah anggere blonjo-blonjo ngono kuwi. Heeh. Nek gelem tak oh malah dikeki, guys, kreseke. Aku milih dhewe. Ya. Tapi lalingan tambah pikiran tuh sahur-sahur. Iki nganune karo nang ngene. Apa? Lali iki mah. 500 micin, Mbak. Mbak nek ngono aku tambahi siji neh, Mbak. Napa? Tambahi sak porsi mang jatah kresek tak dikeki Mbak sih. Tahu. Tahu, tempe yo 200. Pindang. Nggih. Kerupuk. Susuk papat. Dadi pas, guys. 15 porsi. 15 orang. Oke pemirsa, wes iki iki mau ama pemirsa. Timbang dikasih kresek, kresek yo ji apik pemirsa. Dikasih kresek sama Mbak Seif. Uangnya kresek iki mau tak belikno satu porsi lagi jadine wong 15. Mbak Jah ternyata gak pernah jualan kresek, kreseknya ya dari Mbak Si. Aku ki nek bar duwe kresek resik tak buang. Wong iki anu ora open. Dene asline yo ngene iki bedunya nek ibu opo-opo. Ki nanti dapat satu pindang terus 2500 tempe terus satu tahu mentah sama kerupuk satu orang untuk satu kresek. Mbak Anita selalu melayani. Maaf tadi pas beli satu porsi ini gak tak shooting. Timbang duwe iki mau ijek luwe anggane tuku kresek tak nggo.
tuku sak porsi guys. Iki lho sing sak porsi. Loh, iki makan dibungkus mbek Mbak Jah. Loh, tahine iki mau. Bukaane guys. Kucing kuis anu lho. Iku nek Mbak Isma pulang parek bagi-bagi kita ada iki sak popo apa nek kawanan. Nek mantuk nanti nih cuma guys besok berarti tempenya nanti dapat 55 seperti ini cuma sing porsi sendiri gak tiga tiga suci ya ada tahu tempe terus pindang tahunya satu tempenya 5 pindangnya 1 terus kerupuknya 1 pindangnya tak masukkan resep saja nanti yang amis tahu tempenya iki pindang rupuk soal ini amis nih gak dipindahin ini pemirsa tahu tempe pindang sama kerupuk lauk sederhana dari Mbak Anita Singapura matur nuwun panggotong rupuk selalu sampean eling no Mbak sampean anu kasih melok kecipratan rezeki konggone Singapura guys ya alhamdulillah pindang tempe perlu limo rupuk tahu harus gemeng guys telu limo limo kerupuk satu porsi 10.000 jadi ini belinya 15 porsi sak porsi 10.000 tahu lima tahu kerupuk sepertinya tidaknya tak kreseki pemirsa jadi tidak amis mau pindahnya jios-jios lho oh. Yang kena itu pakanannya pindah di tempe, ragori kupuk ini roh Mbak Anita ya Allah selalu memantau channel-channel ini sekitar ini jadi sampai apa gimana kupuknya kok minang-minang kalau nenek Mbak Isma mulai anak bagi lo guys lalu lima
Dua kok biasanya. Lalu ini pokoknya gak kayak sakit gitu dan ngerti kafe itu nek kleru kanggar kadang aku uangnya sok burung kok lagi kok nek nek apa jenenge mak aku jaluk bayam dalam ya jadi apa ya lima apa masak apa mbak oh kalau nek mau bisa ya nek guys bayam gak satu nek bayam sama kerupuk apa pi? Ini mang guys. Tiga, lima, di dalam. Ya nanti lanan kena. Aku bantu lah kerupuknya bawa sini lah. Pintar. Lima. Kita tunggu sahannya lancar terus ini kalau sudah mas segala urusannya kita jadi apa guys tahu aku nek aku cek toto-toto aku bagi aku ya pengen mapak enggak diolornya makan kok juga aduh cek rapat nek biasanya rapat ya mulai jadi kusek jadi rapat tapi dulu kan mulai jadi mesan pas dia semua singkuk nek diolornya ini kan lebih enak soalnya Mbak Jah ki nek pasar ya pemirsa ya iso sak wayah-wayah nek Mbak Jah ki nang jam kudu jam sekian enek mau nek anu yo akhire wis nek teng dhewe guys yo ini remek ya Allah, boleh gak sesok operasi gimana? Ini
Nah, dia mau ngorong? Ih, kesulitan. Ya ampun. Ini dari itu pangan nopo? Eh, kuwi di ambles sapa panane? Diopen ya ngono iki. Pokoke di setop. Ngeri lho kok. Ya Allah, ya Allah. Ini rumah sakit kok ngono iki. Sebelah saya. Kuwi lho Ambruk le. Saya tak buat soalnya ada pinjang misalnya itu nol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sebanyak 15 biji ya matur nuwun aduh matur nuwun semakin. Ini kok nyengkal kok gak penak guys. Wes nyengkal kok bagianku jadi juga anu ki. Ini orang putut. Ya wes matur nuwun karek ngenteni Mbak Isma pemirsa ya nanti langsung dibagikan. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaoi. Sadonga rezeki tambah lancar. Diparingi sehat, seger waras panjang umur Mbak Deni dan Isma pamit. Becik itu tak ketara. Jadi sampai cu sampai ngelarang ngomong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mbak Anita Singapura dan sekeluarga. Amin.